الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل manusia terbagi kepada dua golongan yaitu mukmin dan kafir. Seluruh agama apapun di luar Islam adalah agama batil, apapun nama agamanya. Dan semua pemeluk agama apapun di luar Islam kita katakan kafir. Jadi enggak usah sungkan nyebut kafir. Agama apapun namanya, siapapun pemeluknya di luar agama Islam, maka orangnya kita sebut kafir. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwalladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Nah, karena itu tidak ada penyebutan ketiga selain dua kelompok ini. Tidak benar ada istilah yang mengatakan setengah mukmin, enggak ada. Atau setengah kafir, enggak ada. Apalagi dikatakan itu seorang mukmin yang kafir. Hah? Bagaimana dikatakan mukmin kafir? Nah, jadi ayat ini menegaskan bahwa manusia itu antara dua keadaan ini, kalau tidak kafir maka dia mukmin. Kalau tidak dia mukmin maka dia kafir. Kemudian ada dua istilah atau dua terminologi, yaitu ada Islam dan ada iman. Lalu apa perbedaan keduanya? Para ulama kita menyebutkan bahwa iman maknanya at-tasdiq. Al-iman maknanya at-tasdiq. Apa itu at-tasdiq? Pembenaran. Iman letaknya di hati. Iman menyangkut keyakinan. Nah, maka iman di antara yang pokok-pokoknya menyangkut keyakinan yang wajib kita yakini dalam hati kita adalah 6 perkara, yaitu iman dengan Allah, para malaikatnya, para nabinya,
kitab-kitabnya Yaumul Akhir atau hari kiamat, dan kemudian Al-Iman bil Qada wal Qadar. Nah, jadi iman menyangkut keyakinan, maka letaknya di dalam hati. Islam adalah secara bahasa maknanya al-istislam ay al-khudu', tunduk. Islam ini letaknya pada praktek-praktek anggota-anggota badan kita. Dalam hal ini disebutkan yang pokoknya itu 5 perkara. Itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mulut kita mengucapkan, lidah kita mengucapkan. Nah, ini wilayah zahir, wilayah anggota badan. Lalu salat, puasa, zakat, haji. Nah, ini disebut dengan apa? Islam. Nah, Islam ini dengan iman adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Penyebutan ada iman adalah juga berarti penyebutan adanya Islam. Menyebutkan seseorang Muslim berarti sama juga dengan menyebutnya dia mukmin. Menyebutkan seseorang mukmin sama dengan menyebutnya Muslim. Nah, jadi iman dan Islam ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. Karena itu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dalam kitab, yaitu yang berjudul atau risalah yang beliau tulis tentang akidah, berjudul Al-Fiqhul Akbar, beliau mengatakan Al-Imanu wal-Islamu kal-Zahri ma'al-Batin la yanfakku ahaduhuma anil-akhir. Iman dan Islam itu adalah satu kesatuan seperti zahir dan batin yang tidak dapat terpisahkan satu dari lainnya. Kalau istilah anak muda sekarang, seperti dua sisi mata uang. Kalau uang logaman yang 1000 perakan, gambar separohnya apa itu? Kalau yang saya ingat yang 500, gambar sebelahnya burung Garuda. Sebelahnya lagi apa itu? Buah apa itu? Kalau dipisahkan dua sisi mata uang ini, tidak lagi disebut 500 perak dan tidak laku itu dia. Nah, jadi iman dan Islam itu adalah satu kesatuan, tidak terpisahkan satu dari lainnya. Mengapa disebut ada wilayah zahir? Karena ada batinnya. Mengapa disebut ada wilayah batin? Karena ada zahirnya. Nah, itulah perkataan Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imanu wal-Islamu kal-Zahri ma'an batin la yanfaku ahaduhuma anil akhir. Di akhirat nanti orang mukmin terbagi kepada dua golongan. Sebagian orang mukmin di akhirat nanti ada dari mereka yang fasik, ahlul kabair,
artinya para pelaku dosa besar. Sebagian lainnya adalah orang-orang mukmin yang soleh, yang bertakwa. Nah, jadi orang mukmin ada dua, yaitu orang-orang mukmin yang soleh, as-solehun, al-atqiya. Kelompok yang kedua adalah orang-orang mukmin al-fusaq, ahlul kabair. Orang-orang mukmin, para pelaku dosa besar, tapi mukmin juga, karena meninggalkan kewajiban-kewajiban atau karena mengerjakan barang-barang yang diharamkan, yang keharamannya diberatkan dalam syariat. Karena itu dosa, ada yang disebut dengan al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, saya ulang dari atas. Manusia terbagi dua, yaitu kafir dan mukmin. Di akhirat nanti orang kafir masuk ke neraka. Otomatis masuk ke neraka dan selamanya di dalam neraka tanpa penghabisan. Wajib kita berkeyakinan begitu. Ini akidah tauhid. Dan itu ditetapkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 50 ayat menyebutkan berulang khalidina fiha, atau semakna dengan ayat itu disebutkan bahwa mereka orang-orang kafir kekal selamanya di dalam neraka. Lalu orang mukmin, orang mukmin terbagi dua itu tadi, yaitu orang-orang mukmin yang soleh, al-atqiya, orang-orang mukmin soleh bertakwa. Yang kedua adalah orang-orang mukmin al-fusaq, ahlul kabair, orang-orang mukmin fasik, para pelaku dosa besar. Orang-orang mukmin yang soleh, yang bertakwa, di akhirat nanti tempatnya langsung masuk surga. Tanpa terlebih dahulu masuk ke neraka, tapi langsung masuk surga. Itu ditetapkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, termasuk dalam banyak hadis, hadis qudsi. Misalkan diantaranya, ini hadis qudsi, firman Allah yang tidak dimuat di dalam Al-Quran, disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, Allah berfirman, a'adadtu li'ibadiyas salihina ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Nah, jadi orang-orang mukmin saleh disediakan oleh Allah tempat bagi mereka di surga dan langsung mereka masuk surga. Yang pertama. Lalu yang kedua, orang-orang mukmin pelaku maksiat, dosa besar. Terbagi kepada dua kelompok. Nah, terbagi lagi nih. Kira-kira kita orang-orang mukmin soleh apa orang-orang bertakwa ini? Kalau benar golongan itu masuk surga nanti langsung. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Amin. Yang kedua, orang-orang mukmin al-fusaq, ahlul ma'asi, para pelaku maksiat, orang-orang mukmin fasik, banyak dosanya. Jadi dosanya mengalahkan kebaikan-kebaikannya, kesalehan-kesalehan. Nah, kelompok ini terbagi kepada dua bagian. Bagian pertama, kelompok mukmin fasik, tapi mereka mati dalam keadaan taubat. Matinya dalam keadaan taubat. Nah, kelompok ini
di akhirat nanti langsung masuk surga. Dengan dalil banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya misalkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "At-taibu min al-zanbi kaman la zanbalahu." Rawahu Muslim. Seorang yang bertobat daripada dosanya, maka seakan dia tidak punya dosa. Artinya dosanya dihapuskan oleh Allah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man taba taballahu alaihi." Siapa yang bertobat maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, catatan penting bagi kita, sesungguhnya taubat itu adalah kewajiban syariat, diperintahkan atas kita orang-orang mukmin kapanpun jatuh dalam perbuatan maksiat, segera ikutkan dengan taubat, yaitu dengan menghadirkan tiga rukunnya. Ada tiga rukun taubat ini, yaitu an-nadamu, menyesal, wal-ikhla'u, dan melepaskan diri dari maksiat dalam hal ini, dan yang ketiga al-azmu ala la ya'ud ilaiha, bertekad untuk tidak kembali lagi kepadanya. Setiap kali kita jatuh dalam perbuatan maksiat, hadirkan tiga perkara ini: rasa menyesal betul-betul dalam hati kita terhadap maksiat yang kita lakukan itu, kita sesali. Lalu yang kedua, al-ikhla'u, melepaskan diri daripada maksiat itu, dan yang ketiga bertekad untuk tidak kembali. Yang penting benar bertekad, saya enggak pengen melakukan lagi. Tiba-tiba terjadi lagi, ikutkan lagi dengan taubat. Nah, jadi taubat ini terus diperbaharui setiap saat, kapanpun dan kapanpun jatuh dalam perbuatan maksiat besar ataupun kecil. Nah, orang yang melakukan ini sewaktu-waktu dia mati gitu, maka berarti ini orang matinya dalam keadaan taubat. Ingat-ingat ini. Jadi taubat bukan ntar udah tua. Sekarang aja udah pada tua, masih muda aja. Walaupun kelihatan muda, bisa jadi dia lebih tua dari saya. Kalau dari segi umur bisa jadi tuan saya, misalkan. Tapi bisa jadi dia lebih tua dari saya dari segi bahwa dia lebih dekat nyawanya. Arti kematiannya maksud saya, lebih dekat kematiannya dibanding saya. Berarti kan lebih tua dia. Dari segi hitungan bisa jadi saya lebih tua, tapi mati duluan bisa jadi yang mudaan. Nah, karena itu kewajiban taubat itu adalah kewajiban yang diperintahkan dalam syariat ini untuk dilakukan setiap saat kapanpun jatuh dalam perbuatan maksiat. Karena itu Al-Imam Ibn Ruslan dalam Alfiyah Az-Zubad mengatakan, "Wajibu taubatu min saghira fil halikal wujub min kabira." Wajibu taubatu, dan wajib bertaubat, min saghira, dari karena mengerjakan dosa-dosa kecil, fil hali, seketika, bersegera. Kal wujub min kabir, sebagaimana kewajiban taubat itu adalah wajib bersegera karena melakukan dosa-dosa besar. Nah, jadi terus diperbaharui taubat ini. Terus hadirkan tiga perkara ini umpama kita jatuh dalam perbuatan maksiat. Itu orang kalau senantiasa demikian bersih. Bersih. Sewaktu-waktu dia meninggal, maka berarti matinya dalam keadaan bertobat. Kalau orang benar dalam keadaan seperti ini,
masuklah dalam hadis Rasulullah itu tadi, man taba taballahu alaihi. Masuk dalam hadis Nabi, at-taibu minaz zanbi kaman la zanba lahu. Dosanya habis semua. Kalau mati langsung masuk surga. Hanya ada catatan penting lainnya, tambahan terhadap ini. Kalau dosanya itu menyangkut kewajiban yang ditinggalkan, maka wajib bersegera mengqadanya. Wajib bersegera mengqadanya. Tidak boleh entar-entar. Cara taubatnya begitu. Orang yang bandel 1 tahun kagak mau sholat, kemudian dia bertobat, darinya wajib dia habiskan waktunya untuk mengqadha sholat dia. Jadi yang sholat 5 waktu ini bukan berarti habis maghrib sholat maghrib doang, enggak. Qadha bukan begitu modelnya. Qadha itu setiap waktu sholat apapun kita kerjakan pada waktu-waktu tersebut daripada sholat yang kita tinggalkan itu tadi. Misalkan habis maghrib sekarang dia qadha maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dapat 1 hari. Sholat lagi zuhur, maghrib, asar, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dapat 2 hari. Terus diulang sampai dapat 1 tahun. Setahun berapa hari itu? 360 hari sampai 306 kali balikan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rapi dalam 2 hari selesai itu taubatnya. Selesai dia mengerjakan qadanya. Satu. Kedua, kalau dosa itu menyangkut hak-hak al-adamiyah. Ya, catatan penting sebenarnya itu terkait tadi kewajiban qadha salat wajib yang tinggalkan itu. Para ulama mengatakan tidak boleh baginya salat sunnah. Tidak berpahala bahkan. Kalau dia punya qadha wajib, ngapain salat sunnah? Dalam kitab-kitab fikih terangkan gitu. Kedua, catatan lainnya, kalau dosa itu menyangkut al-huquq al-adamiyah, hak-hak kepada sesama manusia. Seperti mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, mencuri barang orang lain, memukulnya dan seterusnya. Maka cara taubatnya di samping menghadirkan 3 perkara itu tadi, menyesal, melepaskan diri dan bertekad untuk tidak kembali, dia berkewajiban mengembalikan hak-hak orang lain tersebut atau meminta halal dari mereka. Al-istirdha awil istihlal, minta ridha atau minta halal dari mereka. Soalnya itu menyangkut hak-hak pada sama manusia. Nah, kembali lagi. Jadi orang mukmin fasik terbagi 2 golongan. Yang pertama, segolongan dari mukmin fasik yang mati dalam keadaan tobat. Orang yang mati dalam keadaan tobat ini langsung masuk surga di akhirat nanti. Nah, kelompok yang kedua adalah orang-orang mukmin fasik yang mati tanpa tobat. Dia mati dalam keadaan membawa dosa-dosanya yang banyak tersebut. Si pelaku maksiat ini, si orang fasik ini mati dalam keadaan dosa-dosanya itu tanpa dia bertobat darinya. Nah, orang mukmin fasik yang mati tanpa taubat ini terbagi 2 golongan lagi. Terbagi 2 golongan lagi. Sebagian dari mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah tanpa syarat apapun. Dan mereka langsung dimasukkan ke dalam surga. Walaupun dosanya banyak, walaupun dia pelaku maksiat, ada segolongan dari mereka yang diampuni dosanya oleh Allah dan langsung dimasukkan ke dalam surga dengan dalil firman Allah dalam Al-Quran,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Orang syirik itu orang murtad, kafir, rusak akidahnya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa apapun, sebanyak apapun selain dosa syirik, liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama kita, para ahli tafsir, menetapkan bahwa ayat ini dalil bahwa ada di antara orang-orang mukmin fasik yang mati tanpa taubat, di akhirat nanti dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, walaupun dosa kita banyak, langsung masuk surga. Atau kalau enggak milih yang ini, milih yang atas tadi, mati dalam keadaan taubat. Yang bertobat setiap saat. Atau kalau enggak itu, ya jadilah yang bertakwa. Tapi yang paling atas, orang mukmin yang betul-betul bertakwa. Nah, kembali lagi. Orang mukmin fasik yang mati tanpa taubat terbagi dua golongan. Segolongan dari mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan tempat mereka langsung masuk surga. Nah, sekelompok lainnya orang-orang mukmin fasik yang mati tanpa taubat ini tidak diampuni dosanya oleh Allah. Nah, mereka yang tidak diampuni maka tempatnya ke neraka. Masuk ke dalam neraka, tetapi, nah, catatan penting, mereka tidak kekal selamanya di dalam neraka. Pada akhirnya mereka akan dikeluarkan dari neraka. Banyak firman Allah dan dalil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah menunjukkan ini. Di antaranya sabda Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, mengatakan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Kata Rasulullah, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya seorang ahli tauhid. Bukan artinya la ilaha illallah saja, maksudnya Muhammadur Rasulullah juga sama. Mukmin ahli tauhid, lurus pada imannya. Ini orang banyak melakukan maksiat, tidak diampuni oleh Allah, masuk ke neraka. Tapi begitu, pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka. Orang yang punya iman dalam hatinya, walaupun kecil, Rasulullah mengatakan gitu, wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Yang penting imannya benar, lurus. Walaupun umpama ini orang dimasukkan ke neraka karena tidak diampuni, karena dosa-dosanya dia itu yang besar-besar, pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka. Kira-kira golongan ini kita mau gak ini? Masuk surga juga? Gak pengen? Langsung masuk neraka aja? Masuk surga? Langsung masuk surga aja? Iya, pengennya masuk surga aja langsung kan. Tapi dikisahkan di antaranya disebutkan dari Al-Imam Al-Hasanul Basri. Itu beliau Imam Mujtahidin, termasuk orang terkemuka di kalangan tabi'in. Beliau murid-murid para sahabat Rasulullah. Beliau belajar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nama Imam Al-Hasanul Basri. Itu beliau wali Allah. Diriwayatkan bahwa beliau mengatakan ini karena tawadhu'nya beliau. Tawadhu. Apa tawadhu'nya?
merendahkan dirinya. Beliau mengatakan, seandainya saya masuk ke neraka, umpama yang terakhir sekalipun dikeluarkan dari neraka, enggak apa-apa dah. Yang penting keluar dan dipindahkan ke surga. Itu orang soleh besar ngomong begitu. Kita mau gak begitu? Kagak tahu diri berarti. Kata dia, itu ngomong begitu orang soleh besar, ulama besar, imam terkemuka. Tapi kita kagak mau tetap kayak begitu. Bukan berarti beliau mau juga, tapi maksudnya beliau mengucapkan ini adalah min babit tawadhu, karena tawadhu beliau. Berani mengatakan begitu, yang penting saya keluar dari neraka dan dipindahkan ke surga. Masya Allah, kita mah tetap gak pengen. Pengennya langsung masuk surga aja. Langsung masuk surga aja. Nah, dari sini ada catatan penting, yaitu bahwa iman itu adalah modal terbesar yang dapat menyelamatkan seseorang di akhirat dari api neraka untuk dibakar di dalamnya selamanya. Adalah modal iman ini. Dan karena ini pula para ulama kita, bahkan para sahabat Nabi, bahkan juga tersirat dalam banyak hadis-hadis Rasulullah, bahkan tersurat dalam banyak hadis Rasulullah, bahwa iman adalah karunia paling besar, nikmat paling besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya atau sebagian hamba-hambanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang Dia cintai, juga Allah berikan terhadap orang yang tidak Dia cintai. Orang-orang kafir dalam hal ini. Orang-orang kafir tidak dicintai oleh Allah. Ingat-ingat ini. Tidak boleh kita mengatakan semua manusia dicintai oleh Allah. Kata-kata salah itu. Kalau dikata semua manusia, tercakup di dalamnya orang-orang kafir. Orang kafir tidak dicintai oleh Allah. Al-Quran menetapkan begitu. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Nah, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini terhadap orang yang dicintai oleh Allah, juga terhadap orang yang tidak dicintai olehnya. Wa la yu'til imana illa liman yuhibbu. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintai olehnya. Nah, masya Allah, makanya iman itu nikmat yang paling besar. Al-Imam Thahawi di dalam akidah Ahli Sunnati wal Jamaah yang disebut dengan Ar-Risalah At-Tahawiyyah, beliau mengatakan, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Wal mu'minuna, dan seluruh orang-orang mukmin, mereka adalah awliya'ur rahman, para wali Allah. Yang dimaksud apa? Ini kewalian di sini adalah kewalian al-wilayatul 'ammah. Kewalian dalam makna umum. Dalam makna bahwa mereka semua diberi anugerah besar, yaitu iman. Lebih daripada itu ada lagi tingkatannya nanti yang disebut dengan al-wilayah al-khassah.
kewalian yang khusus. Ini hanya diberikan, dikaruniakan terhadap orang-orang yang ahlul istiqomah, orang-orang yang istiqomah al-mustaqim bi ta'atillah, orang yang istiqomah dalam taat kepada Allah. Kalau itu wali-wali yang orang-orang soleh. Nah, tetapi dalam al-wilayatul ammah, semua orang mukmin itu disebutnya awliyaur rahman, para wali Allah. Dalam makna bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi anugerah besar, nikmat besar oleh Allah, bahwa mereka dijadikan orang-orang yang beriman. Nah, seluruh kebaikan yang dilakukan di dunia ini, apapun bentuknya, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dasar iman yang benar. Orang mukmin melakukan kesalehan, lalu niatnya benar, niat ikhlas karena Allah dan didasari dengan iman, maka itu menjadi pahala baginya. Kebaikan-kebaikan yang dia kerjakannya itu mau besar mau kecil menjadi pahala baginya di akhirat nanti akan dia temui. Nah, sebaliknya orang yang tidak beriman, kafir, walaupun dia mengerjakan berbagai kebaikan, nolongin orang yang susah-susah ditolongin, nyantunin anak-anak yatim misalkan, tolongin orang tua yang jompo-jompo, bikin prasarana umum misalkan, berbagai macam kebaikan dia lakukan, kalau tanpa beriman maka itu dihitung sia-sia, tidak berpengaruh baginya dalam amal soleh di akhirat yang dapat dia temuinya, sedikit pun tidak berpengaruh, tidak ada dia temui di akhirat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna, dan kita datangkan terhadap apa yang mereka kerjakan, kata Allah, makna harfiah ayat ini demikian. Yang mereka di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Daripada amalan-amalan yang mereka kerjakan, daripada kebaikan-kebaikan, faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami menjadikan amal-amal kebaikan mereka itu seperti haba, debu yang ditiup, mansura yang berterbangan. Haba itu dalam bahasa Arab itu benda terkecil yang bisa dilihat oleh mata. Kalau pagi-pagi matahari dari arah timur dan masuk, ada sinar masuk ke dalam rumah kita, dalam rumah kita gebuk itu kasur apa bantal ya. Terus di sinar ini berterbangan, apa tuh namanya, bahasa kita apa namanya, bahasa Arabnya namanya haba. Nah, dalam ayat ini disebutkan kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang kafir itu tidak memberikan pengaruh sedikit pun bagi akhirat mereka, tidak dihitung sebagai pahala. Fakanat haba'an mansura. Jadi amalan-amalan mereka, kebaikan mereka di dunia ini seperti debu itu tadi ditiup angin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi hatta idza afdha ila al-akhirati lam yakun lahu minha nasib. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, adapun orang-orang kafir di dunia ini, kebaikan yang mereka kerjakan langsung dibalas oleh Allah di dunia ini. Dia diberi makan, diberi minum, diberi rizki oleh Allah, adalah balasan dari kebaikan yang dia kerjakan di dunia ini. Hatta idza afdha ila al-akhirati, sehingga apabila nanti dia datang ke akhirat, lam yakun lahu minha nasib, tidak ada sedikit pun bahagian pahala dari kebaikan yang telah dia kerjakannya itu. Di akhirat kosong.
Maka di sini pentingnya kita beriman. Sebagian ulama kita mengatakan man u'tiya dunya wa lam yu'ta al-iman fa ka'annama lam yu'ta syai'an. Siapa yang diberi dunia oleh Allah, dia punya apapun di dunia ini, kekayaan berlimpah, duitnya berlipat-lipat, bininya empat, misalkan gitu, harta dia punya, tapi tidak diberi iman oleh Allah, faka'annama lam yu'ta syai'an, maka seakan-akan ini orang hakikatnya tidak diberi apapun oleh Allah. Wa man u'tiya al-iman, dan siapa yang diberi iman oleh Allah, wa lam yu'ta ad-dunya, tapi dia tidak diberi dunia oleh Allah, hidupnya belangsak, susah, mulu susah, tapi dia punya iman, faka'annama ma muni'a syai'an, maka hakikatnya orang seperti ini tidak tercegah untuk mendapatkan apapun. Maksudnya orang hakikatnya seperti ini, beri karunia iman oleh Allah, orang ini hakikatnya adalah seorang yang kaya, dia tidak tercegah untuk mendapatkan apapun, dia masuk surga, di surga dia mendapatkan apapun. Dalam hadis diriwayatkan di akhirat nanti, dalam hadis disebutkan di dunia ini ada orang yang paling kaya tapi dalam keadaan kafir. Di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Sesaat saja dari neraka itu, kemudian dia keluarkan. Kemudian ditanya orang ini, bukan berarti dikeluarkan selama ini, keluar nanti masukkan lagi, karena dia dalam keadaan kafir. Maksudnya ini hadis untuk menerangkan betapa besar makna iman. Ini orang di dunia ini dapat kenikmatan apapun tapi enggak punya iman. Di akhirat masukkan ke neraka, sesaat neraka itu kemudian diangkat, ditanya oleh para malaikat, bagaimana kenikmatan yang telah engkau rasakan di dunia kemarin? Jawaban dia apa? Dalam hadis dibilang, wallahi demi Allah, tidak berbekas sedikit pun kenikmatan yang pernah saya rasakan di dunia, bahkan saya lupa bagian mana yang nikmat. Setelah dimasukkan ke neraka, walaupun sesaat itu. Ada hadis seperti itu. Nah, di saat yang sama ada orang mukmin di dunia ini, tapi susah, susah betul, hidupnya belangsak. Di akhirat nanti, dalam hadis sebutkan, masukkan ke dalam surga, kemudian dikeluarkan dari surga, tanya oleh malaikat, bagaimana keadaanmu setelah kau merasakan masuk surga yang sesaat itu? Baru sesaat, apakah kesusahanmu di dunia masih ada rasanya? Dia bilang jawabannya apa? Demi Allah, saya lupa bagian mana di dunia yang susah. Itu baru masuk surga sebentar. Masya Allah. Jadi iman itu adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Wajib kita menjaga iman ini. Allahu a'lam bissawab.